Mau datang, udah boleh jam sekian hari ini. Nah, kasih tahu kamu datang sendiri atau bawa temen. Jangan tiba-tiba kamu datang ntar bawa temen. Ya, masak bersama anak tuh rusuh. Ya. Nah, menurut kalian mekarnya yang mana? Oh, ini apa sih? Kok aku beli? Ambil yang kita butuhkan aja. YouTuber, selamat datang di saluran dapur maknya Benyamin. Saluran dapur, tapi kali ini aku nggak ngomongin masakan atau soal dapur, mau ngomongin bertamu di Jerman itu kayak gimana sih. Nah, terbersit bikin video ini karena beberapa waktu lalu aku lihat postingannya Mbak Nikmati Rosida di Facebook, dan aku ketawa-ketawa baca postingannya. Jadi katanya dibilang si Mbak Nik ini pencitraan doang ya pada video. Kapan lah waktu itu yang ada jalan-jalan ya si mbaknya ini, kan dikirain sama orang ini kalau bertamu di luar negeri tuh kapan datang aja, tiba-tiba selonong boy modelnya kayak di Indonesia, Bo. Jadi untuk kalian yang orang Indonesia dan pindah ke luar negeri, baru-baru pindah ke luar negeri misalnya ya, jadi kita nggak bisa tanpa pemberitahuan tiba-tiba ketok-ketok ngebel rumah teman kita, walaupun rumah orang tersebut adalah sesama orang Indonesia gitu. Nah, kalau di Jerman nih ya, kalau mau bertamu mau sama orang Indonesia yang udah di Jerman, mau sama orang Jerman ya, harus bikin termin ya, apa-apa harus kasih tahu, nggak tiba-tiba selonong boy pencet bel gitu ya mau datang, nggak boleh, karena bisa aja yang punya rumah udah punya acara tersendiri. Jadinya ya nggak bisa dadakan. Toh kalau mau dadakan misalnya sehari sebelumnya, itu harus udah ngasih tahu misalnya mau datang, dan kita nggak bisa langsung datang kalau yang kita mau kunjungin itu belum bilang iya datang aja gitu. Walaupun kita bertetangga, tetap harus kasih tahu jam berapa, hari apa gitu mau datang ya. Dan kalaupun misalnya sesama orang Indonesia di luar negeri, misalnya sama-sama vlogger gitu ya, mau gerbek rumah gitu istilahnya, tetap harus kasih tahu, Bu. Jadi nggak tiba-tiba datang gitu ya, ngerusuhin yang punya rumah ya, bisa dikena omel deh. Terus kalau mau datang ya, jangan di jam makan siang dan jangan di jam ruhsait itu jam tenang ya. Biasanya orang Jermannya entah lagi istirahat, lagi tidur, ruhsait itu jam 1 sampai jam 3 sore ya. Terus jangan juga di jam makan malam ya. Dan harap model kayak di Indonesia gitu ya, misalnya tuan rumahnya mau makan gitu ya, ayo 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 kita makan yuk, ini ikutan makan gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya begitu ya, mau teman, mau keluarga, mau kerabat gitu ya, seringnya di Indonesia ya gitu, tamu diajak makan gitu ya. Pokoknya ya kalau misal kurang dimasak lagi. Di Jerman gak gitu ya, biasanya tetamunya ya diusir, kecuali kalau misalnya diundang memang untuk jamuan makan malam, ya udah jelas bakal dapat makan gitu ya. Kalau dibilangnya cuma sekedar ngobrol-ngobrol kafe trinken ya, jangan harap dapat kue-kue yang mewah juga, jangan harap dapat makan gitu ya. Karena kalau dibilang kafe trinken ya udah minum kopi, syukur-syukur kalau ada kue kecil, tapi itu juga jarang, Bu. Biasanya jam makan malam di Jerman sih sekitar jam 7 malam ya. Jadi jangan bertamu jam segitu, gak bikin janji jam segitu itu ya, karena biasanya kalian akan diusir secara halus atau dibilang kita mau makan malam nih gitu, sayangnya makanannya gak cukup gitu. Nah, kalau kita udah sadar diri ya udah pulang. Nah, penting nih untuk di Jerman, kalau mau datang udah boleh jam sekian hari ini. Nah, kasih tahu kamu datang sendiri atau bawa temen. Jangan tiba-tiba kamu datang ntar bawa temen. Walaupun cuma satu orang ya teman kamu, bisa aja kan si yang tuan rumah ini nggak kenal sama temanmu dan jadi nggak nyaman, dan itu bisa apa ya, jadinya ntar pertemanan bisa putus. Nah, kemudian kalau di Jerman biasanya ya masuk rumah itu sepatu tetap dipakai, kecuali ya kalau lagi winter atau hujan ya kotor. Nah, kalau tuan rumahnya bilang udah pakai aja nggak usah lepas sepatunya, jadi kalau tuan rumahnya bilang sepatu kita nggak usah dilepas ya nggak usah. Tapi kalau misal kita masuk ke rumah si tuan rumah, ngelihat ada disediain house shoe, sepatu rumah, nah kita boleh lepas sepatu kita gitu. Nah, kalau di rumah mertuaku sama di rumah nenek buyut anak-anakku ya, kita tetap pakai sepatu kalau ke dalam rumah gitu ya. Jadi ya mereka bilang udah pakai nggak usah dilepas, ya udah kita ngikut. Lanjut nih ngomongin etika bertamu di Jerman ya.
Ini bertamunya jangan lama-lama, Bu. Jadi maksimal 2 jam aja udah cukup untuk bertamu di Jerman, ya. Sorry suara anakku di belakang masuk-masuk. Tuh ya, baik yang orang Indonesia udah tinggal di Jerman gitu ya. Siapa tahu si tuan rumah kan ada acara. Ya 2 jam buat ngobrol-ngobrol aja kan udah cukup gitu ya. Nah, kecuali kalau si tuan rumahnya bilang, "Aduh, jangan pulang dulu, jangan pulang." Nah, kalian bisa lah lebih lama ngobrol-ngobrolnya. Berikutnya lagi, bawa buah tangan ya. Ya, yang kecil-kecil aja. Misalnya bawa coklat, bawa buket bunga. Buket bunganya bukan yang gede-gede ya. Pokoknya bunga, ya biasanya di supermarket, di garden center. Umumnya di supermarket lah banyak gitu ya. Buket bunga murah kok. Entah 5 euro atau 10 euro, bagus ya. Buket bunga, kemudian bisa juga bawa wine. Kalau misalkan yang tuan rumahnya minum wine gitu ya. Pokoknya enggak dengan tangan kosong lah datang gitu. Nah, poin terakhir nih, ngomongin etika bertamu di Jerman ya. Kalau kalian udah masuk ke rumah si tamu ya, terus ditawarin minum, mau minum apa? Apa jangan nolak ya, Bu. Karena kalau kalian nolak, bisa aja selama 2 jam itu kalian kagak dikasih minum sama sekali. Kalau di Indonesia kan bilang enggak usah repot-repot gitu ya. Ditanyain mau minum apa, gak usah repot-repot, tapi tuan rumahnya tetap pada akhirnya bawain minum, bawain snack, bawain makan ya. Jangan dibawa budaya basa-basi di Indonesia itu ke Jerman, karena ya, kalau kalian mau basa-basi orang Jerman gak ngerti ya. Nah, dibilang gak, udah nolak gak mau minum, ntar 2 jam kagak disuguhi apa-apa gitu ya. Nah, biasanya di Jerman itu minum, kalau ditanya mau minum apa, air gitu, Wasser ya. Nah, kemudian di sini airnya itu ada air minum biasa, still water itu. Kemudian umumnya orang Jerman itu sukanya minuman yang berkarbonasi itu sprudel. Aku juga suka sprudel, anak-anakku juga suka. Suamiku bilang kalau yang still water itu airnya mati. Pokoknya ada nyelekit-nyelekit, enak deh yang berkarbonasi. Kemudian minumnya ini ada Apfelsaftsorle ya, jadi yang minuman sari apel tapi yang ada karbonasinya. Kemudian minumnya apalagi, kopi, kalau mau dibilang kopi ya kafe atau mau teh. Nah, orang Jerman kan minum bir sama wine juga, tapi biasanya kalau bertamunya nggak malam hari ya, nggak disuguhi itu bir atau wine.